Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapakaring Nusantara dimanapun kalian berada. Untuk majelis kalian yang saat ini mungkin memiliki alat hadroh, kemudian kulitnya pecah atau sobek, namun kayunya masih bagus, kalian gak usah khawatir karena hal itu bisa diatasi dengan servis kulit. Nah, kabar baiknya, produksi Lapakan Kerbana Jepara itu menerima servis kulit alat terbana hadroh, baik itu yang sobek, pecah atau apa, nanti kami ganti yang baru dengan ini. Jadi kalian gak usah, misalkan pengen menghemat biaya ya, gak usah beli yang baru, kalian servis aja di produksi kami. Nanti insya Allah kami akan bantu menjadi lebih baru lagi. Jadi ketika kalian servis kulit itu, nanti kulitnya akan kami ganti yang baru, kemudian cat finishingnya juga akan kami perbarui. Jadi ketika nanti pesanannya atau servisannya itu diterima kalian kembali, itu akan menjadi seperti baru lagi. Nah, yang kalian lihat ini merupakan tempat pemasangan kulit di produksi Lapakanik Jepara. Jadi ini adalah kulit-kulit yang sedang di press ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nggak kelihatan ya tuh, kalau dari bawah kelihatan. Jadi seperti inilah proses pemasangan kulit. Ini namanya alat-alat press-pressan kulit. Jadi misalkan majelis kalian punya alat hadroh, silakan yang pecah-pecah khususnya silakan kirimkan aja ke alamat Lapakanik, ada di deskripsi bawah video ini. Nanti insya Allah kami akan bantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.